Pemerintah Desa Cicangkang Hilir Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menyerahkan bantuan langsung tunai kepada warga yang berhak menerimanya, yang bertepat di gedung olahraga. Warga penerima manfaat secara tertib dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya untuk menerima bantuan tersebut dengan disaksikan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Di sela acara pembagian bantuan langsung tunai tersebut, Kepala Desa Cicangkang Hilir Suherman didampingi Babinsa dan Babin Kamtibmas menjelaskan. Anggaran dana desa memang ada fisik juga yang ditarik ke BLT itu. Mudah-mudahan kaitan penyaluran dana BLT ini ada manfaat buat warga masyarakat. Mudah-mudahan virus Corona atau COVID-19 ini cepat berakhir. Virus ini jadi masalah ekonominya. Kalau masalah penyakit, virus itu alhamdulillah warga masyarakat Cicangkang Hilir tidak ada yang kena dampak. Babinmas dan Babinsa alhamdulillah mendampingi dari bagi pelaksanaan penyaluran BLT ini. Tim Liputan Lesmana Dodi dan Dudi Kotok, Hadas TV.